Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, here I will give you some videos and hopefully this time the videos that I show you will benefit all of you, and don't forget you should be give me some comments, like and check it out, enjoy my videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi guys. Seperti biasa, pagi hari kita mulai aktivitas pekerjaan. Oke, bisa dilihat sendiri. Nah, ini berjajar pulau-pulau laptop berjajar, tempat duduk juga berjajar, gelas-gelas juga berjajar. Seperti biasa setiap pagi untuk inspektor kelas Wahid, inspektor aduhai, tidak boleh lupa sarapan, tidak boleh minum lupa minuman. Nah, ini adalah minuman yang sangat bergizi. Nah, ini saya mau testimoni berhubung ada kawan. Saya mau minta kawan kita ini Pak Jeffrey. Nah, Pak Jeffrey, bisa dicoba ini minuman sangat berkhasiat. Ini namanya Buanaga. Jus terong Belanda. Oh, jus terong sing Buanaga. Jus terong Belanda ini Pak Jeff. Oke, mantap. Ini sangat bermanfaat untuk menghilangkan pegal-pegal. Sama ini nih, antibiotik. Kanker. Anti kanker. Sangat baik sekali. Antioksidannya sangat banyak. Bisa dirasakan Pak Jeff. Oke. Warnanya gimana Pak Jeff? Mantap. Ya. Mantap ya. Ini terong ini Pak. Terong Belanda ini. Ya, nama di saya ada nih namanya terongnya. Enak ya. Kayak vitamin C dia. Ya Pak Jeff ya. Mantap Pak. Mantap ya. Seger. Ini harus rutin dikonsumsi bagi Anda inspektor pekerja. Aktivitasnya penuh dalam sehari. Nah, seperti Pak Jeffrey ini contohnya. Pohonnya mana nih? Ini kan ini beli buah ini Pak. Ambil bijinya Pak. Ini kan apa namanya? Makanan khas daerah saya ini Pak. Ungu banyak di daerah saya. Oh, di daerah Palembang banyak ini. Ungu kan? Iya. Warnanya ungu. Iya. Enak dibuat jus ya. Namanya kalau saya Pak. Untuk lebih jelasnya nanti bisa di-set di Mbah Google apa khasiat dari terong Belanda. Oke, guys. Sekian, saya juga mau nyoba. Mau nyoba nih. Rasanya manis dan kecut. Asam. Oke guys, di rumah bisa dicoba di buat jus terong Belanda. Recommended. Gimana Pak Jeffrey? Recommended? Oke, mantap.